Hari istimewa dalam keluarga, hari ulang tahun, episode 91 untuk teman-teman kelas 1. Selamat pagi teman-teman, bertemu lagi dengan aku, Nara. Oh iya, hari ini hari apa ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu? Iya, betul sekali. Teman-teman, hari ini kakak berulang tahun. Aku dan ibu ingin membuat pesta kejutan untuk kakak. Semoga kakak senang dengan pesta kejutan ini ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur. Kita akan doakan. Selamat, sejahtera, sehat, sentosa. Selamat, panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun ya kakak. Semoga kakak panjang umur, sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih, Ibu dan Nara. Kakak senang sekali dengan kejutan ini. Kita berhasil, Bu. Teman-teman, apa yang dilakukan keluarga kalian saat ada anggota keluarga yang berulang tahun? Ada yang langsung mengucapkan selamat ulang tahun dan mendoakannya. Ada yang membuat kue ulang tahun, nasi tumpeng, atau nasi kuning. Ada juga yang menyiapkan hadiah istimewa. Aku dan ibu juga melakukan hal-hal itu untuk kakak. Teman-teman, aku sedang membantu ibu memasak makanan kesukaan kakak. Sayurannya sudah aku bersihkan, Bu. Selanjutnya apa? Terima kasih, Nak. Selanjutnya, ibu akan potong sayurannya. Lalu, akan ibu masukkan ke panci bersama dengan bumbu yang sudah ibu siapkan. Kalau begitu, aku belajar dulu ya, Bu. Iya, sayang. Kakak temani adik belajar ya. Ibu mau memasak dulu. Baik, Bu. Ayo, Dik. Kakak temani kamu belajar. Oke, Kak. Bukunya sudah aku siapkan di kamarku. Kemarin, kakak sudah membacakan cerita berjudul Kado Specialing. Nah, sekarang kakak bisa memberikan pertanyaan kepada aku dan teman-teman di rumah. Nanti, kami akan menjawabnya bersama-sama. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Iya, Kak. Teman-teman, ayo kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kakak akan memberikan beberapa pertanyaan dari cerita berjudul Kado Specialing. Pertanyaan pertama, mengapa Ling kebingungan? Ling bingung karena mamanya memasak banyak makanan spesial. Ling juga bingung karena papanya memasang lampion. Padahal, hari itu bukan perayaan hari Imlek. Ternyata, papa dan mama Ling melakukan itu karena hari itu adalah hari ulang tahun Ling.
Iya, jawabannya betul. Nah, pertanyaan kedua, hadiah spesial apa yang disiapkan untuk Ling? Aku tahu, Kak. Mama dan Papa Ling mengundang teman-teman Ling untuk merayakan ulang tahunnya bersama-sama. Wah, jawabanmu dan teman-teman betul lagi. Pertanyaan ketiga, bagaimana perasaanmu saat kamu berulang tahun? Perasaanku tentu saja bahagia. Teman-teman pasti setuju dengan aku, kan? Wah, ada yang menjawab bahagia, senang, dan gembira. Kita semua pasti senang, karena hari ulang tahun adalah hari yang istimewa. Nah, pertanyaan terakhir, jika kamu berulang tahun, hadiah apa yang kamu inginkan? Kalau aku ingin sepatu baru, Kak, karena sepatuku sudah mulai sempit. Kalau teman-teman ingin hadiah apa? Wah, jawabannya macam-macam. Mendapat hadiah yang kita inginkan pasti membuat hati kita senang. Tapi yang lebih penting adalah ucapan dan doa yang tulus dari orang-orang yang kita sayangi. Seperti ucapan dan doa dari orang tua kita. Betul sekali, Kak. Nah, teman-teman, jika ada anggota keluarga atau teman yang berulang tahun, jangan lupa ucapkan selamat ulang tahun dan memberikan doa ya. Sekarang, ayo kita menggambar dan menulis dari cerita berjudul Kado Spesial Ling. Siapkan buku tugas kalian ya. Pertama, gambarlah siapa yang kamu sukai dari cerita Kado Spesial Ling. Kalau aku suka Ling, jadi aku akan menggambar Ling. Selanjutnya, tuliskan mengapa kamu menyukainya. Kalau aku suka Ling, karena hari itu Ling berulang tahun. Berikutnya, gambarlah bagian cerita yang kamu sukai. Wah, kalau aku suka sekali saat teman-teman Ling datang untuk merayakan ulang tahun, Ling. Kalau sudah digambar, tuliskan bagian cerita yang kamu sukai itu. Aku tulis seperti ini ya, Kak. Saat teman-teman Ling datang untuk merayakan ulang tahun Ling bersama-sama. Teman-teman, saat menggambar dan menulis di buku tugas, perhatikan cara duduk dan memegang pensilnya ya. Teman-teman, sekarang kita akan membaca 5 kata atau balima. Kakak akan menemaniku belajar membaca 5 kata tersebut. Nanti kita baca bersama-sama ya. Kalian semua sudah siap? Sudah, Kak. Baiklah, kakak mulai ya. Kata yang ini dibacanya apa? Datang. Dibacanya datang. Bagus. Kalau yang ini dibacanya apa? Lagi. Dibacanya lagi. Betul sekali. Nah, kata yang ini dibacanya apa? Kepada. Dibacanya kepada. Pintar. Kata selanjutnya dibaca apa? Seperti. Dibacanya seperti. Nah, kalau kata yang terakhir ini dibacanya apa? Lebih. Dibacanya lebih. Sekarang, kamu baca semuanya dari awal ya. Siap, Kak. Datang. Lagi. Kepada. Seperti. Lebih. Pintar sekali deh adikku ini. Adiknya siapa dulu dong?
Teman-teman, jangan lupa berlatih membaca 5 kata atau balima ya. Kalian bisa meminta kakak, ayah, atau ibu untuk menemani kalian membaca. Mintalah dengan santun dan bacakan dengan suara nyaring dan percaya diri ya. Setelah ini, kita akan lanjut belajar lagi ya. Ibu, aku punya buku cerita baru. Temani aku membaca cerita ini ya. Mau tidak, Bu? Boleh, tentu saja Ibu mau. Teman-teman, aku dan Ibu akan membaca cerita berjudul Selamat Hari Anak Nasional. Disimak baik-baik ya. Selamat Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli. Hal ini diperingati untuk menunjukkan bahwa bangsa kita peduli dengan anak-anak. Halo, aku Gio. Hari ini, ayah dan ibu mengajakku melakukan banyak hal untuk memperingati Hari Anak Nasional. Aku dan orang tuaku memilih melakukan kegiatan di dalam rumah. Ibu membacakan cerita kesukaanku, cerita tentang dinosaurus. Ibu terlihat sangat seram. Kataku saat ibu menirukan gerakan dinosaurus. Setelah cerita selesai, ayah mengajakku untuk menggambar dinosaurus kesukaanku. Gambar ini akan ditempel di tembok kamarku. Hore! Aku senang sekali bisa menggambar dan menempelnya di kamar. Selesai ceritanya. Nah, sekarang ibu akan memberikan 2 pertanyaan. Teman-teman, kita jawab bersama-sama ya. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan Gio untuk memperingati Hari Anak Nasional? Gio mendengarkan cerita tentang dinosaurus yang dibacakan oleh ibunya. Oh iya, setelah cerita selesai dibacakan ibu, giliran ayahnya mengajak Gio menggambar dinosaurus. Iya, jawaban kamu dan teman-teman di rumah betul. Nah, pertanyaan kedua, di mana Gio melakukan kegiatannya? Itu sih mudah, Bu. Gio melakukan kegiatannya di rumah. Kalau jawaban teman-teman bagaimana? Wah, jawaban kita sama. Pasti jawaban kami benar, iya kan, Bu? Iya, jawaban kalian benar semua. Hore! Teman-teman, kalender sangat dibutuhkan untuk mengetahui hari dan tanggal. Sekarang kita belajar yuk bagaimana menentukan hari, tanggal, dan bulan yang baru pada kalender. Perhatikan kalender berikut ini. Jika bulan Juli berakhir pada hari Jumat, hari apakah bulan Agustus dimulai? Bagaimana caramu mengetahuinya? Karena bulan Juli berakhir di hari Jumat, bulan Agustusnya pasti dimulai di hari Sabtu, Kak. Karena hari setelah Jumat adalah Sabtu. Kalau tanggalnya, kamu tahu tidak? Tahu dong, Kak.
penanggalan tiap awal bulan baru jatuh di tanggal 1. Jadi, hari pertama di bulan Agustus jatuh pada hari Sabtu tanggal 1. Benar sekali. Sekarang, kita simak contoh soal berikut ini ya. Ibu membuat bolu ulang tahun untuk Dini. Berikut ini bahan-bahan yang dibutuhkan. Ada susu, mentega cair, campuran gula dan terigu, dan keju parut. Supaya bolu yang dibuat hasilnya enak, ibu memakai takaran atau ukuran untuk tiap bahan. Susu 1/4 bagian dari seluruh bahan. Mentega cair 1/4 bagian dari seluruh bahan. Campuran gula dan terigu 1/4 bagian dari seluruh bahan. Keju parut 1/4 bagian dari seluruh bahan. Teman-teman, ternyata membuat kue itu ada takaran atau ukurannya. Untuk mempelajari takaran tersebut, bisa kita mulai dengan membuat makanan atau minuman yang sederhana. Seperti soal berikut ini. Maula akan membuat minuman lemon sereh yang hangat dan segar. Berikut resep untuk membuat minuman tersebut. 3 gelas air panas, 1 gelas perasan buah lemon, 1 gelas gula pasir, 1/2 gelas perasan jahe, dan 1/2 gelas perasan batang sereh. Kebutuhan semua bahan digambarkan Maula dengan arsiran dalam sebuah persegi panjang sebagai satu bagian utuh hasil minuman lemon sereh. Pertanyaan pertama, berapa bagian persegi panjang yang perlu dibagi sama besarnya? Jadi 6 bagian persegi panjang sama besar, Kak. 3 bagian untuk air panas, 1 bagian untuk perasan lemon, 1 bagian untuk gula pasir, dan 1 bagian lagi untuk perasan jahe dan sereh. Pertanyaan berikutnya, apakah ada bagian yang perlu dibagi lagi? Mengapa? Ada, Kak. Karena ada bagian utuh seperti 1 gelas, dan ada bagian yang berisi 1/2 gelas. Jadi, bagian 1/2 gelas perasan jahe dan 1/2 gelas perasan batang sereh dibagi seperti ini dari satu bagian. Pertanyaan berikutnya, berapa bagian yang perlu diwarnai untuk air, untuk lemon, untuk gula, untuk jahe, untuk perasan batang sereh? Untuk air, bagian yang diwarnai ada 3, karena di resep ini dibutuhkan 3 gelas air. Untuk lemon, yang perlu diwarnai adalah 1 bagian, karena dibutuhkan 1 gelas perasan lemon. Begitu juga untuk gula, karena yang dibutuhkan adalah 1 gelas gula, maka yang diwarnai adalah 1 bagian saja. Untuk jahe dan sereh, masing-masing yang diwarnai adalah 1/2 bagian. Karena yang dibutuhkan di resep adalah 1/2 gelas perasan jahe dan 1/2 gelas perasan sereh. Setelah dicoba, Maula merasakan minumannya masih terlalu manis dan asam. Dia juga ingin jahe dan serehnya lebih terasa. Ubah komposisi dan gambarkan kembali perbandingan bahan-bahannya pada persegi panjang berikut. Untuk air, takarannya tetap sama, yaitu 3 gelas air. Karena terlalu asam, takaran lemon kita kurangi menjadi 1/2 gelas. Lalu, karena terlalu manis, takaran gulanya kita kurangi juga menjadi 1/2 gelas. Lalu, perasan jahe dan sereh kita tambahkan dari 1/2 gelas masing-masing menjadi 1 gelas agar jahe dan serehnya lebih terasa. Wah,
asik juga ya, membuat minuman dengan takaran. Iya, kita tinggal menambahkan atau mengurangi bahan-bahannya jika rasanya kurang pas. Jika teman-teman ingin membuatnya, mintalah kakak, ayah, atau ibu untuk menemani ya. Nah, teman-teman, jangan lupa ya untuk mengucapkan terima kasih kepada kakak, ayah, atau ibu yang sudah menemani kalian belajar. Kemudian, jangan lupa juga untuk mengisi lembar refleksi hari ini. Dan satu lagi yang harus kalian ingat adalah selalu menaati protokol kesehatan 4M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Nah, sampai bertemu besok ya teman-teman. Dadah! Teman-teman, hari ini banyak sekali ya yang kita pelajari. Kita sudah belajar tentang hari istimewa di keluarga, yaitu hari ulang tahun. Dan tadi kita sudah menjawab pertanyaan dari cerita Kado Special Link yang kemarin sudah dibacakan. Kita juga sudah belajar balima atau membaca 5 kata. Kemudian kita sudah menyimak bersama-sama cerita berjudul Selamat Hari Anak Nasional. Kita juga sudah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh ibu tentang cerita itu. Selanjutnya, kita belajar menentukan hari, tanggal, dan bulan yang baru pada kalender. Kita juga mengenal bilangan pecahan dari takaran resep kue. Kita juga berlatih bilangan pecahan dengan membuat takaran resep minuman lemon sereh. Kita lanjutkan lagi belajarnya besok ya. Sampai jumpa! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.